Kalau kita sebagai turis dimanapun, tempat pembelajaran dimanapun itu di Jepang, untuk turis apapun itu kita bisa dapetin tax free. Ya mami, kami lagi ngeborong. Luisa punya susu, cemilan, popok, dan lain-lain. Dan harganya tuh murah banget. Dan kualitasnya juga bagus banget. So, buat kalian yang mau belanja di Jepang, gak usah lagi. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Moneyland. Kalian tuh tinggal beli paling minimal itu di atas 5.000 yen atau setara 600.000, kemudian kita ke kasir dan tunjukkan paspor kita, harga total pembelanjaan kita akan dikurangi 8%. Dan itu biasanya mereka akan plastikin atau bungkus. Kenapa mereka pakai plastikin atau bungkus? Karena untuk menghindari orang yang asli penduduk lokal Jepang mendapatkan tax free. Nah, jadi kalau bisa untuk kita turis yang paling cuma stay 2 atau 3 minggu lalu kita keluar Jepang, itu gak ada masalah sama sekali. Dan yang paling penting, tenang aja, ini gak akan ditagihkan biaya custom atau biaya cukai di Indonesia. Nah, sekarang mami lagi mau hidup ke pembelanjaan di sini, dan kita gak tahu, tinggal langsung bilang aja kita mau minta tax free. Semuanya kita gak boleh buka, kita keluar dari Indonesia, kita harus cepat maksimal. Tapi jujur ya, kalau mami soalnya selama mami udah pergi ke Jepang dan mami buka itu gak ada masalah di custom. Yang penting kita keluar dari Jepang dan kita dari turis, bukan penduduk lokal asli Jepang. Itu aja. Enaknya kalau misalnya di Jepang kita sebagai turis, kita tuh kalau mau beli barang apa apa tuh dapat tax free. Jadi kayak misalnya barang-barang di sini, ini harganya akan dipotong 8% lagi mam. Brand di Jepang yang pastinya bagus-bagus banget. Dan yang sering banget tuh di POP orang kalian yang pastinya harganya lebih murah loh mam, murah jauh. Nah, setelah kita udah pilih barang, nanti kita bisa ngedapetin tax free fund di sana. Dengan caranya gampang, kalian siapin paspor kalian. Jadi kalau misalnya kemana-mana, jangan sampai lupa bawa paspor kalian. Kalian kasih ke kasir, kemudian kasir akan langsung potong dari total yang kita belanja itu dengan 80%. Dan kita akan langsung dapat harga yang lebih murah. Dan biasanya mereka kasih, mereka akan taruh barang-barang yang kita beli di tax free part itu di dalam. Ini adalah counter khusus tax free ya. Nah, ini bentuk plastiknya. Jadi biasanya akan dikunci rapat di plastik ini semua barang-barang belanja kita. Dan paspor kita, nota-nota ini akan di-scrack, di-staples, dan akan dicap. Dan ingat, jangan sampai dilepas sampai kalian udah lewat dari custom bandara Jepang.